seperti Rakic, Wawan Febrianto ya, kemudian Beriex pun dua atau tiga kali mendapatkan supply bola. Oh, bahaya kali ini. Ezekiel dua set. Ezekiel. Akhirnya. Ezekiel dua set. Berhasil mengusel-usel gawang lawan. Namun Mas Go menjadi satu. Di sana ada sebuah peluang kali ini berbahaya. Crossing cantik. Iya, la 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 la. Asup. Go! Dan ada MLC unggul atas Persib Bandung. Ezekiel Nduasel dan gol! Dibayar tuntas oleh Ezekiel. Tetapi belum selesai serangan kali ini. Jody Bowman kepada Ezekiel Nduasel. Sebuah gol dari Mandino. Ezekiel Nduasel. Nasir yang tampak memang terus bersaing dengan Imade Wirawan untuk mendapatkan tempat utama bagi penjaga gawang Persib Bandung. Pergerakan kali ini dari Ardi Idris mengiris dari sebelah kiri. Crossing Barca! Si kali mendapatkan bola cukup berbahaya kali ini. Oh, Inkyun masih maksudnya mengarahkan ke sebelah kanan, tetapi bisa diantisipasi dan bola dikejar lagi coba oleh Febri Ariadi. Mampukah dia kuasai? Mampu dia kuasai. Dia stop sedikit. Dia angkat kali ini. Jepret! Oh, lepas Jody Bowman. Tetapi ada Ezekiel Nduasel. Dan Mandino bersiap-siap. Ada sekitar 3 langkah yang akan diambil oleh Mandino kali ini. Semuanya menunggu bagaimana penalti akan dilepaskan oleh Ezekiel Nduasel. Seluruh Jawa Barat, seluruh Kota Bandung menunggu bagaimana penalti ini dan juga bagaimana Jayapura. Bisakah ditahan tendangan ini? Jayapura! Pada kali ini adalah tendangan penalti yang akan didapatkan oleh Persib Bandung dan akan dieksekusi oleh Ezekiel Nduasel atau Nduasel. Kita lihat akan berhadapan dengan Rifki Mokodompit. Akankah ini menjadi pembuka gol di babak yang pertama untuk Persib Bandung? Kita akan lihat di hadapan. Kita lihat betul sekali para pendukung dari Persib Bandung. Mampukah dia mencetak gol yang ke-8? Ndosel melakukan pergerakan. Kita lihat jepret. Asum. Pemain yang mendekat. Angkat bola kali ini. Jepret! Akankah membuka skor? Dan yang menjadi kejutan tentunya adalah tim away bisa mencetak gol terlebih dahulu di perlawanan medan ini. Supar diangkat bola, dia mengarah ke tengah. Ajapret! Yang mereka bawa. Masih ada waktu 10 menit. Kita doa selagi. Ya ampun! Kali ini supar dinasi. Oh, kembali umpan. Cari pergerakan dari Ezekiel Nduasel. Oh, dengan ketenangan Ezekiel Nduasel. Dan tidak saksikan.